pada persidangan kali ini, yaitu untuk memilih satu kepimpinan yang seperti yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Timbalan Presiden Parti pada majlis perasmian malam tadi. Alhamdulillah juga Puteri UMNO masih di sini, tetap teguh berdiri bersama-sama pergerakan wanita dan pemuda tanpa sedikit pun rasa gentar, akan meneruskan perjuangan mempertahankan Parti Keramat ini. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, kebelakangan ini rakyat juga semakin terdedah dengan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet dan laman blog yang turut menyebarkan pelbagai maklumat, baik yang sahih maupun spekulasi, provokasi, fitnah, berbau hasutan yang secara langsung turut mempengaruhi pemikiran rakyat. Tambah perih tindakan pihak tertentu yang semakin berani memanipulasikan apa juga isu, termasuk isu perkauman dan keagamaan yang kita kira begitu sensitif serta boleh mencetuskan kerenggangan hubungan antar kaum, malah menimbulkan suasana tidak tenteram di negara ini. Dengan menjadikan kecanggihan ICT ini sebagai saluran utama mereka, pengaruh sekeliling ini banyak merubah pola pemikiran rakyat, khususnya golongan muda, didedahkan dengan semakin banyak pilihan dan pendedahan. Rakyat semakin bersikap kritis dalam berfikir dan membuat penilaian, dan ianya berasaskan pertimbangan apa yang mereka rasa betul pada ketika dan saat itu. Ada kalanya tanpa merenung kembali apa yang pernah, sudah dan mungkin akan berlaku pada masa depan jika rakyat tersilap membuat pilihan. Sejarah dan rekod perjuangan parti selama ini dalam memperjuang dan membina asas kemerdekaan, membina dan mempertahankan asas kepaduan dan keharmonian kaum, diikuti pembangunan dan arus permodenan tidak lagi menjadi keutamaan pada setengah rakyat. Perubahan inilah yang harus kita selami dan pahami, seterusnya menyusun gerak ke arah memenangi kembali hati rakyat. Tidak kiralah sama ada mereka itu penyokong kuat UMNO mahupun mereka itu atas pembangkang, dan juga sama ada mereka juga adalah penyokong parti pembangkang. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, kejayaan sesebuah bangsa terletak pada akal dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Puteri UMNO percaya nasib dan masa depan orang Melayu bergantung kepada pendidikan. Dengan ilmu sajalah orang Melayu dapat sama-sama bersaing dengan bangsa lain di dunia ini. Justru itu, Puteri UMNO daripada awal penubuhannya sehinggalah sekarang banyak memberi penekanan kepada program-program pendidikan selain kebajikan, ekonomi, kesukanan dan sosial. Sejarah membuktikan orang Islam adalah peneraju dalam semua bidang ilmu, dan sebagai orang Islam sewajibnya setiap usaha dilihat sebagai ibadah yang dilakukan dengan penuh khusyuk dan sempurna. Sempurna usaha gigih dan fokus adalah resipi kecemerlangan dalam apa juga bidang, baik persekolahan, pekerjaan maupun perniagaan. Orang Melayu bernasib baik kerana agamanya adalah kekuatannya. Akar umbi Melayu pula menambah nilai dengan budi bahasa dan sikap mudah menerima ilmu. Apa yang dibimbangkan adalah banyak sangat ilmu ini telah disalahgunakan. Apapun ini,
modal insan. Adakah ini modal insan yang kita mahu bina? Mengapa bila memperkatakan mengenai jumlah profesional, usahawan cemerlang dan kelompok berjaya, tidak ramai Bumi Putera terselit di dalamnya? Kenapa pula bila bercerita mengenai gejala sosial, anak muda kaum kita yang paling ramai terjerpak? Memang amat perit, tetapi itulah hakikat yang harus kita telani. Sesungguhnya, IQ, EQ dan SQ adalah pelengkap kepada pembentukan puteri yang berkualiti dan berintegriti. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, berakhir saja perhimpunan ini, tiga lagi pilihan raya kecil menunggu kita di Parlimen Bukit Gantang di Perak, Dewan Undangan Negeri Bukit Selambau di Kedah, Dewan Undangan Negeri Batang Air di Sarawak. Kita tidak harus memandang mudah cabaran di ketiga-tiga kerusi berkenaan, terutama bagi UMNO yang akan terlibat secara langsung dalam pilihan raya kecil di Bukit Selambau dan Bukit Gantang. Kita harus bekerja kuat kerana dalam senario politik semasa, kita kena ukur bukan mudah, kita kena akur bukan mudah untuk memenangi hati dan undi rakyat. Kita harus belajar daripada kesilapan dulu dan menyusun strategi kempen yang lebih efektif supaya kita tidak mahu menerima tamparan berterusan daripada pihak pembangkang. Kembalilah kepada masyarakat. Prihatinlah kepada kehidupan rakyat. Fahami kehendak rakyat supaya mereka tahu ke mana mereka akan tuju untuk bergantung hidup. Akhirnya, sebelum mengunjur diri di pentas ini, ingin saya memohon ampun dan maaf kepada semua ayah-ayah puteri jika ada silap dan salah saya sepanjang saya menerajui pergerakan bungsu parti ini. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada rakan-rakan puteri yang menjadi teman setia saya mengharungi banjir daripada Kampung Aung Bukit Ibang di Pahang sehinggalah ke Tanjung Siai di Johor, meredah lumpur tsunami di Kedah dan juga di Aceh, menyusuk akar di seluruh negara tanpa rasa letih, dan sama-sama kita di dalam pergerakan puteri menjayakan tabung prihatin puteri untuk membantu rakan kita yang kurang bernasib baik. Saat kita bersama pasti kekal dalam kenangan. Semoga kita dipertemukan di dalam pergerakan wanita pula selepas ini kerana perjuangan bangsa Melayu belum selesai. Akhir kata, tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai saya antara lampau, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan hanya perwakilan yang sah sahaja boleh berada di dewan ini.